Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Ingin cari mobil baru Suzuki dan diskonnya paling besar teman-teman, harganya paling terjangkau, kali ini kita main lagi nih ke showroom yang terbaik buat teman-teman semua. Kita main lagi ke Suzuki SBT Harapan Indah. Dan kali ini nih kita ditemani oleh orang yang spesial. Kalau teman-teman ingin beli mobil baru Suzuki, nanti bakalan dikasih harga terbaik ya Pak ya? Pasti dong. Oke, sekarang kita ditemani bareng Pak Imam. Apa kabar Pak? Baik Pak. Salam kenal ya Pak ya? Ya Pak, sama-sama. Oke. Baru kenal nih. Iya, baru kenal, baru bikin video bareng ya Pak ya? Sip. Siap. Nanti kalau teman-teman ingin beli unit Suzuki apapun, dibantu sampai mobil, siap kirim ya Pak ya? Pasti kirim. Sampai kirim, sampai after salesnya nanti kita bantu. Mantap, after salesnya pasti dibantu semaksimal mungkin. Semaksimal ya, mungkin, ya? Semampunya saya sebagai manusia. Mantap teman-teman. Oke, nah mungkin ada beberapa teman-teman YouTube Om Andre nih Pak. Belum tahu Suzuki SBT Harapan Indah alamat lengkapnya ada di mana ini Pak? Ini sebenarnya di posisinya di depan Gerbang Harapan Indah Mas. Jadi kalau kita ketemunya Gerbang Harapan Indah, dia Jalan Raya Bekasi, okay. Persis depan Gerbang Harapan Indah. Nah, depan Gerbang Harapan Indah. Gampang kok nyarinya, nggak susah. Betul, apalagi udah ada Google Map ya Pak ya? Nggak, gampang banget. Tinggal cari Suzuki SBT Harapan Indah, langsung ketemu ya. Pasti ketemu. Siap, bilang aja mau ketemu sama Pak Imam, pasti udah pada kenal di sini ya Pak ya? Iya, bilang aja Mas Imam lah. Nah, kalau Bapak ketuaan banget Mas. Iya, agak mudahan. Iya, agak mudahan. Oke, cari aja Mas Imam, nanti pastinya dibantu buat ketemu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin lebih gampangnya lagi, tinggal telepon dan WA Mas Imam aja boleh dong? Boleh dong pastinya. Oke, nomor telepon dan WA-nya berapa nih Mas? 0813-99-252147. Oke, telepon dan WA aktif terus dong? Aktif, 24 jam. 24 jam buat teman-teman semua. Mantap, saya simpan di atas video dan di deskripsi juga teman-teman. Bisa tonton video ini sampai dengan selesai dulu karena banyak promo yang menarik ya. Pastinya. Oke, DP paling minim Pak untuk carry pickup emang berapa tadi katanya? 1 juta doang. Tuh, punya uang 1 juta bisa bawa pulang mobil. Bawa mobil pickup, nanti nextnya bayar ansurannya buat usahanya. Jadi nah, intinya kalau kita beli pickup DP 1 juta, setelah itu ansuran dicicil dari usahanya. Nah, ansuran dicicil dari hasil usaha teman-teman. Mantap banget. Nah, kalau beli unit mobil baru Suzuki di sini, apa aja yang jadi kelebihan teman-teman beli di sini nih Pak? Pertama, kita ini showroom terbesar di PT Sejahtera Bonda Terada yang ada di Jabodetabek. Betul. Satu. Kedua, nanti kita ada potongan servis dan derek gratis selama 5 tahun. Selama 5 tahun? Iya. Tanggung-tanggung. Setelah itu, kita jamin kita bisa servis, pelayanan okay. Servis itu bisa ke rumah, ke kantor, maupun datang langsung ke kantor kita. Fleksibel di mana aja banget. Bisa ya? Ya. Oke, untuk pembelian Pak, cash, kredit, tukar tambah semua bisa? Pastinya bisa. Siap. Dikasih jangka waktu kredit maksimal sampai berapa tahun di sini? Di sini bisa sampai, totalnya sih sampai 8 tahun. Maksimal sampai 8 tahun. Tapi kalau mau 4 tahun, mau 5 tahun, nggak masalah. Nggak ada ya? Masalah. Mau beli cash pun nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya? Oke. Diskon, kasih diskon yang terbaik ya Pak ya? Pastinya, nggak mungkin nggak Mas. Siap. Oke, kita akan bahas semuanya mulai dari mobil yang baru launching deh Pak. Kita ke sebelah sana boleh Pak? Oke, hybrid. Oke, ada Suzuki R3 Hybrid. Nah, kalau teman-teman yang mau ke showroom Pak, bukanya hari apa aja ini Pak? Kita buka hitungnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Tiap hari? Tiap hari, cuman jamnya aja kalau malam kita tutup sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Oke, gak ada tanggal merahnya ya Pak ya? Gak ada tanggal merahnya, liburnya kiamat Mas. Siap, pokoknya hari apapun siap membantu teman-teman yang ingin beli mobil di sini ya Pak ya? Ya pastinya. Mantap teman-teman, mobil yang pertama R3 Hybrid ya Pak hybrid, ya? Hybrid, betul. Oke, kelebihannya seperti apa sih Pak untuk R3 Hybrid? Kelebihannya hybrid ini yang pasti lebih irit dibandingkan R3 yang lama. Oke, udah irit tambah irit ya? Dulu irit, sekarang lebih irit lagi. Lebih irit lagi. Uji cobanya kemarin 1 banding 29 kilo. Oke, bisa sampai 1 banding 29 kilo ya. Nah, mungkin ada beberapa juga yang masih belum coba nih Pak, rasa berkendaranya nih. Unit test drive-nya ada nggak? Di Harapan Indah, ready. Di Harapan Indah, ready. Tinggal telepon atau WA aja, mau test drive, dibantu ya. Pastinya, jadi nggak harus di Harapan Indah. Kalau memang konsumennya kebetulan lagi di kantornya ada di Sudirman, kita yang datang nanti test drive di kantor mereka. Siap, disamperin ya Pak disamperin. Ya? Disamperin, pelayanan extra full. Mantap teman-teman, tinggal telepon dan WA aja, dimanapun teman-teman berada, di kantor, di rumah, disamperin ya Pak ya. Pasti didatengin. Oke, nah sebelum kita bahas mobilnya, unitnya ready nggak Pak untuk R3 Hybrid? Kalau R3 Hybrid, ready sih. Ready banget. Ready banget. Oke, tipe apapun ada ya? Ada.
Siap. Pilihan warna lengkap, Pak? Pilihan warna. Yang agak susah cuma putih. Putih jadi, aja? Kalau putih mungkin butuh waktu 1 minggu untuk didapetin ini. Oke. Okay. Karena salah satu warna paling larisnya juga, paling larisnya ya, warna putih. Siap. Nah, untuk R3 facelift yang dijual tipe apa aja, Pak, sekarang, Pak? Facelift itu kita ada ini, ada XL7. Oke. Okay. Mungkin itu aja dulu. Siap. Harganya mulai dari berapa sih, Pak, untuk R3? Kalau harga R3 itu dari harga 281. 281 jutaan. Itu untuk yang tipe yang hybrid ya, tipe Pak? Tipe hybrid. Oke, ini kebetulan tipe yang GX-nya. GX-nya, betul. Ada varian yang lebih tinggi lagi, Pak? Ada, jadi SS. Suzuki Sport. Suzuki Sport. Mantap, tinggal pilih aja mana yang cocok ya, Pak ya. Iya, tapi kan harga 281 belum potong diskon. Oh, belum dipotong diskon. Belum. Emang mobil baru udah ada diskon? Ada nih? Dong. Udah ada dong ya. Pokoknya kalau ada yang mau diskonnya gede, dijamin paling gede kok. Oke, bisa di-spill dong, Pak. Diskonnya berapa nih? Berapa yang maunya? Mas, enaknya berapa, Mas? Berapa maunya? Iya. Oke, kalau mau puluhan juta bisa nggak? Bukan lagi puluhan juta, udah. Saya daripada buat konsumennya Mas Andre, pelayanan dari YouTube Mas Andre, saya kasih diskon 32 juta buat mobil ini. Oke, 30 juta? 32. Mobil baru launching ya? Iya, 32 juta. Nggak tanggung-tanggung. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya, Mas ya? Siap. Teman-teman tinggal japri aja Mas Imam, nanti dibantu kasih diskon sampai 30 juta. 32 juta. Oke, 32 juta. 32 ya, bukan 30. Betul, gokil banget teman-teman. Itu berarti buat teman-teman yang beli kreditnya berapa tuh kira-kira? Kalau untuk kredit nanti kita atur, Mas, jadi tergantung kebutuhan customer. Jadi DP itu kan ada 10%, ada 20%, ada 30%, sampai 70%. Jadi, jadi kalau memang emasnya mau yang DP 10% bisa kita atur. Oke. Diskonnya tetap 32 juta. Kalau kisaran DP 10% berapa juta tuh kira-kira DP-nya? Wah, apa yang enak nyebutnya, Mas? Kayak beli pickup ya, cuma 6 juta. Buset, cuma 6 juta. Itu buat DP yang paling murahnya. Paling ya? Murahnya. Siap. Tapi kalau saya boleh ngasih saran nih, teman-teman punya uangnya berapa, maksimalin aja biar angsurannya makin terjangkau. Pasti ya. Terjangkau. Jadi bunganya nanti paling saya kasih kalau memang DP-nya agak lumayan gede, mungkin saya akan bunga kasih 2-2.5%. Gokil, kasih bunga 2%-an aja buat Suzuki R3 ya? Suzuki R3 Hybrid. Oke, nah kalau teman-teman nanti mau angsuran di 3 jutaan juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Siap, jangka waktu 4 tahun, 5 tahun, 5 sampai 8 tahun bisa? Bisa. Siap, 6 juta. DP-nya seharga motor ya? Seharga motor. Jadi kadang-kadang customer, Mas, saya punya uang 30 juta seandainya, Mas. Saya mau angsurannya 2 juta. Bisa kita atur, nanti kita hitungin ulang. Betul. Kita cari solusi. Pokoknya kita itu kan konsultannya, jadi kita nyari solusi yang terbaik buat customer. Betul, dikasih hitungan yang paling murah juga. Paling ya. Murah, dijamin, boleh cek dikelilingin Jabodetabek sampai keluar kota. Di sini paling murah. Paling murah. Betul, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingin langsung proses nih, Pak. Tanda jadi booking fee-nya biasanya berapa di sini, Pak? Nah, kalau tanda jadi saya mengikutin, Mas. Jadi kalau memang konsumennya menurut saya datanya bagus, ya ngapain harus pakai tanda jadi? Kita langsung total DP aja. Oke, yang penting niatan teman-teman buat beli di sini ya. Yes. Fleksibel teman-teman. Mau nggak pakai tanda jadi juga nggak apa-apa, langsung kita proses, langsung kita kirim mobilnya, nanti bawa bayar DP. Tinggal telepon atau WA Mas Imam aja. Tuh. Data teman-teman dibantu, dibantu ya. Dibantu pastinya. Yang rumah kontrak juga dibantu ya, Mas. Dibantu. Ya? Nah, kalau untuk rumah kontrak nanti kita lebih asik di WA aja. Nah, itu. Kita ngobrol, jadi gimana solusi terbaik? Pastinya nyari solusi yang terbaik aja, Mas. Betul. Ataupun ketemuan sambil ngopi ya, Mas. Sambil ya? Ngopi. Sambil ngopi, sambil ngoko, enak banget tuh. Asik banget ya, teman-teman. Diskonnya gede, DP-nya murah, angsuran bisa suka-suka sesuai dengan customer ya. Sama budgetnya. Oke, buruan jangan sampai kelewatan, jangan sampai promonya kehabisan juga. Betul. Ya. Pastinya. Oke, kita jalan-jalan lagi, Mas. Boleh. Nah, di sini selain penjualan ada bengkel juga ya? Ada dong, Mas. Jadi kita memang 3S, jadi kita ada service. Oke. Okay. Sales sama spare part. Siap. Tadi yang free service sama bengkel itu bisa dilakukan di sini juga? Bisa di sini. Cabang kita juga ada 14 cabang di Jabodetabek. Jadi nggak harus takut kalau konsumennya daerah Tangerang juga bisa dilayani nantinya di Tangerang. Dimanapun bisa teman-teman klaim juga ya? Siap. Nanti saya kebetulan saya banyak kenal dengan kepala bengkel Jabodetabek. Nanti saya telepon. Insya Allah dilayani sepenuh hati. Oke. Dilayani semaksimal mungkin teman-teman. Ya. Pak, untuk S-Cross gimana? Unitnya ready nggak? S-Cross tuh ready, Mas. Ready banget malah sebenarnya. Ready banget ya? Sebenarnya ini kalau memang konsumen mau S-Cross, saya bisa kasih diskon sih. Gede banget. Lebih gede dibandingkan itu. Tadi diskon 32 juta. Lebih gede dibandingkan itu. Ditantangin lebih gede. 40, Mas. Gila, 40 juta. 40 juta, gue juga bingung ngasihnya. Di mana loh, mobil baru diskonnya 40 juta. Oke, langsung aja hubungin Mas Imam, nanti dikasih hitungan yang spesial juga untuk yang mau kredit ya. Pastinya, mau kredit, mau cash, pokoknya kita ada solusi aja pokoknya, yang terbaik, buat customer. Sekali lagi,
SX4 diskonnya 40 juta. Teman-teman, lanjut lagi yuk teman-teman. Ini Pak, ini salah satu mobil yang paling laris juga ya. Ya, XL7. XL7. Nah, gimana? Unitnya ready nggak untuk XL7? Nah, XL7 ini agak susah di unit alfanya. Unit alfanya ya? Iya. Oke. Tapi itu, kalau untuk yang lain ada. Tipe betanya ready berarti? Ready. Siap. Mau tipe Zeta, tipe beta bisa dibantu ya? Bisa, pasti. Oke. Ngomong-ngomong harga OTR Pak, mulai dari berapa tuh? OTR-nya kurang lebih 270 jutaan. Mirip dengan R3 sebenarnya ya. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi tergantung teman-teman tuh, mau yang tampilannya SUV, mau yang tampilannya MPV bisa juga bisa ya. Bisa juga. Oke, tadi kan ada diskonnya yang super dahsyat tuh. Yeah. Diskon 32, diskon 40. Ini ada diskon enggak, Pak? Ada. Ada, Mas. Bingung mau ngomongin buat customer. Sama kepalanya dengan sana 30. Serius 30 juta. Unit enggak ada tapi gua kasih diskon 30 juta buat customer-nya. Buat YouTuber-nya Om Andre, yang pasti jangan lupa like and subscribe punya Mas Andre. Bisa teman-teman bandingkan loh. Di mana loh? XL7 diskonnya sampai 30 juta. Kemudian SX4 diskonnya sampai 40 juta. DP-nya sama, Mas. Malah SX7 kita kasih DP 5 juta. Goceng. Bingung sih mau ngasih kasih sama goceng aja udah. Cuma 5 juta, teman-teman. Tanda jadi mau teman-teman kasih dulu booking fee atau mau langsung proses enggak masalah. Enggak ada masalah. Kalau memang langsung mau full total DP enggak masalah. Nanti kita ngobrol. Okay. Kalau udah ngobrol pasti ketemu solusi, Mas. Wow, luar biasa banget, teman-teman. DP 5 juta aja bisa bawa pulang XL7 yeah. Ya. Mau angsuran 3 juta, mau angsuran 2 juta dibantu ya, Mas. Pasti ya? Bisa karena kita tadi ada teno 8 tahun. Oke, ini free service sama part juga dapat. Sama. Sama. Jadi semua mobil Suzuki sampai tipe paling bawah pickup yang DP 1 juta tadi, oke. Itu dapat pelayanannya sama dengan mobil Jimny pun yang level paling tertinggi. Siap, di siap, semuanya disamain ya. After salesnya sama. Oke, buruan teman-teman, mau dikasih bunga 2%-an juga dikasih ya. Dikasih. Okay. Sama, ini bunga 2%, tapi kalau untuk S-Cross nggak bisa ya, Mas? Siap. S-Cross minimal bunganya 3,5%. 3,5%, tapi untuk XL7 dan R3 mau 2%, 2,5% proses ya? Proses. Siap, satu lagi mobil buat nyari uang, Mas. Suzuki Carry, gimana tuh? Barangnya ready? Ready banget. Melimpah ya? Melimpah, makanya satu DP 1 juta doang. Tadi udah di-spill DP-nya 1 juta ya? 1 juta. Itu Pak teman-teman, daripada sewa, mendingan ngambil Carry baru aja. Mobil udah gratis servis, gratis part, bayar uang 1 juta, cicilan bayar dari hasil usaha ya. Yes, nah itu yang saya mau, Mas. Jadi pertama beli pickup di Harapan Indah, niatnya kita bantu. Betul. Jadi untuk ngidupin perekonomian di Indonesia. Nah itu UMKM teman-teman. Kita supaya jalan, nanti paling nggak kita nggak bisa bantu lebih ke pemerintah, kita bisa bantu customer kita untuk membuka usaha menjadi lebih baik. Oke, udah disubsidi buat support usaha teman-teman biar makin maju, biar makin lancar juga. Makin ya. Lancar. Pokoknya teman-teman gak usah ragu, gak usah lama-lama, langsung aja hubungin Mas Imam. Yes. Nomor telepon dan WA-nya ada di atas video dan di deskripsi. Gokil, emang paling murah beli mobilnya di Suzuki SBT Harapan Indah, gak ada yang lain ya, Mas. Gak ada yang lain. Kalau memang mau dicoba, boleh dijajalin tempat lain, baliknya ke kita. Betul, ada yang lebih murah kasih hitungan realnya, nanti bilang aja sama Mas Imam, pasti di sini tetap paling murah ya. Pasti paling murah. Kayaknya pastinya double, Mas, pasti murah. Pasti murah. Oke, siap, thank you banget, Mas. Thank you, Mas. Makasih sehat banyak. Sehat dan sukses selalu. Amin. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Langsung aja hubungin Mas Imam, semuanya dibantu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.